Shalom Aleichem, Bisen Yesua Hamashiach. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Shalom Aleichem, Bisen Adonai Yesua Hamashiach. Salam sejahtera dan damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan damai dan sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapa Yahweh, Sang Pencipta Langit dan Bumi dan segala isinya, dan Bapa Yahweh, Sang Pemilik Sorga atau Samayim, selalu menyertai dan memberkati kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan kita jumpa lagi di video YouTube Seraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Seraman Rohani ini, saya akan mengambil topik karunia bernubuat. Jadi topiknya adalah karunia bernubuat. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, firman Bapa Yahweh, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Yahweh yang ada di dalam surga, Bapa Yahweh yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Bapa Yahweh yang Maha Adil, Maha Arif, dan Maha Bijaksana, Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yesua Hamashiach, kami kembali mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh atas perlindungan dan berkat Bapa Yahweh, dan juga penyertaan Bapa Yahweh kepada kami semua dalam kehidupan kami di dunia ini. Dan kami juga mengucap syukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Bapa Yahweh berikan kepada kami semua. Juga berkat yang Bapa Yahweh berikan kepada kami hari ini, kami mengucapkan syukur Bapa. Dan kami juga mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Bapa Yahweh di dalam kehidupan kami di dunia ini di hari lepas hari. Dan pada saat ini Bapa Yahweh, kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan Bapa Yahweh, marilah Roh Kudus-Mu urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman-Mu yang ditaburkan ini dapat kami pahami dan dapat kami mengerti sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan Bapa Yahweh, jika ada kuasa-kuasa dan penguasa-penguasa roh-roh jahat di darat dan di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman-Mu, pada saat ini saya tolak dan saya patahkan dan saya hancurkan di dalam nama Yesua Hamashiach. Roh jahat tersebut yang akan mengganggu siraman rohani ini, saya usir jauh-jauh di dalam nama Yesua Hamashiach. Dan Bapa Yahweh, kami semua mau mendengarkan firman-Mu Bapa Yahweh. Dan pada saat ini roh-roh jahat yang ada di darat dan di udara, kami usir mulai hari ini. Dan setiap hati dan pikiran kami, di dalam setiap hati dan di dalam pikiran kami, karena hanya hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman-Mu. Dan Bapa Yahweh, terima kasih juga kami sampaikan Bapa Yahweh, dan juga segala hormat dan puji syukur hanya bagi-Mu. Dan Bapa Yahweh, berikanlah kemampuan bagi kami bukan hanya untuk mendengarkan firman-Mu saja, melainkan melakukan juga di dalam kehidupan kami. Dan buatlah firman-Mu yang akan kami dengar ini dapat kami pahami
dan mengerti dan tertanam baik dalam dalam hati dan pikiran kami. Dan Bapa Yahweh yang ada di dalam surga, doa kami ini Bapa Yahweh kami panjatkan di dalam nama Adonai Yesua Hamasia, sang juru yang dia adalah Mesias, sang juru selamat manusia bagi yang percaya padanya. Haleluya, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, jadi topik pembicaraan kita di Seraman Rohani Umat Nasrani ini adalah karunia bernubuat. Dan saudara-saudara, karunia bernubuat itu sangat penting saudara-saudara, dan karunia bernubuat itu asalnya dari Tuhan, asalnya dari Bapa Yahweh sendiri. Beda dengan ramalan. Kalau ramalan itu dari manusia dan dari roh-roh jahat. Dan kalau ramalan itu tidak belum tentu terbukti saudara-saudara. Dan tapi kalau karunia itu asalnya dari Tuhan, dari Bapa Yahweh sendiri, dan nubuat itu asalnya dari Bapa Yahweh sendiri, dan nubuat itu benar-benar akan terjadi. Hanya hari, tanggal, dan tahunnya kapan terjadinya kita tidak tahu. Tetapi nubuat itu pasti akan terjadi. Tidak seperti ramalan yang tidak tentu terjadi, dan ramalan itu dari setan atau dari manusia, sedangkan nubuat itu dari Tuhan, dari Bapa Yahweh sendiri. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, jadi karunia bernubuat itu sangat penting. Dan berbahagia dan mengucap syukurlah orang yang diberi karunia untuk bernubuat. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita akan membacakan kitab suci di Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Kita bacakan dulu Kisah Para Rasul 2 ayat 17 ayat 18, apa yang dikatakan di Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 18 berbunyi, dan akan terjadi pada hari-hari terakhir, Elohim berfirman, aku akan mencurahkan dari rohku ke atas semua daging. Maka anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan melihat penglihatan. Dan para tua-tuamu akan dimimpikan mimpi-mimpi. Ayat 18, bahkan aku pun akan mencurahkan dari rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan ke atas hamba-hambaku perempuan pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saya bacakan sekali lagi Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 18 berbunyi, ayat 17, dan akan terjadi pada hari-hari terakhir, Elohim berfirman, aku akan mencurahkan dari rohku ke atas semua daging. Maka anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan melihat penglihatan. Dan para tua-tuamu akan dimimpikan mimpi-mimpi. Ayat 18, bahkan aku pun akan mencurahkan dari rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan ke atas hamba-hambaku perempuan pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Itulah pembacaan kitab suci kita di Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, pada akhir zaman muda-mudi akan bernubuat, dan orang-orang tua akan dapat mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan. Dan semua itu adalah tanda daripada akhir zaman saudara-saudara. Jadi bernubuat, karunia untuk bernubuat itu adalah itu salah satu tanda-tanda daripada akhir zaman. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, sebagaimana pencurahan Roh Kudus itu
terjadi di gereja, di gereja-gereja maupun di Indonesia ataupun di luar negeri yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga bernubuat itu sangat penting, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, bernubuat itu sangat penting, dan apa yang akan terjadi, seperti contohnya dalam, seperti kita ambil contoh dalam Kisah Para Rasul, para nabi itu bernubuat akan terjadi kelaparan di seluruh dunia, sehingga umat Bapa Yahweh itu bersatu dan saling bantu, juga saling bergotong royong satu sama lain, sehingga dalam masa kelaparan itu tidak satu orang pun yang akan mengalami kelaparan, sehingga cukup dan cukup semua untuk kebutuhan mereka. Dan oleh karena itu, kasih Yesus Masia dan akan memberitahu dulu apa yang akan terjadi. Dan sekarang juga pada akhir zaman ini, saudara-saudara, betapa penting ada karunia bernubuat. Tetapi yang harus kita ingat adalah kita harus bernubuat yang benar, yaitu nubuat dari Bapa Yahweh. Karena nubuat dari Bapa Yahweh itu pasti digenapi dan penuh dengan damai sejahtera atau sukacita, dan penuh dengan damai sukacita. Tetapi saudara-saudara, kalau nubuat yang dari setan atau dari iblis atau dari roh jahat itu dari daging dan tidak pernah akan digenapi dan pasti akan gagal, saudara-saudara. Dan itu kita bisa ambil contoh dalam kitab Yeremia. Dalam kitab Yeremia, saudara-saudara, ada dua orang nabi bernubuat, yaitu satu nabi palsu, yang di mana nabi palsu ini namanya Hananya. Dia bernubuat dalam Yeremia pasal 28 ayat 11 sampai 17. Di sini marilah kita baca Yeremia pasal 28 ayat 11 sampai 17. Apa yang dikatakan oleh Yeremia pasal 28 ayat 11 sampai 17. Bunyinya ayat 11, dan Hananya berbicara di depan mata seluruh rakyat itu dengan berkata, beginilah Yahweh berfirman, beginilah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar raja Babilon dari tengkuk semua bangsa itu dalam 2 tahun lagi. Dan nabi Yeremia terus berjalan dalam perjalanannya. Ayat 12, kemudian firman Yahweh datang kepada Yeremia setelah nabi Hananya mematahkan kuk dari tengkuk nabi Yeremia dengan berkata, pergilah dan engkau harus berkata kepada Hananya dengan mengatakan, beginilah Yahweh berfirman, engkau telah mematahkan kuk dari kayu, tetapi engkau akan mendapatkan kuk dari besi sebagai gantinya. Ayat 14, sebab itu beginilah Yahweh Sepaot Elohim Israel berfirman, aku telah memasang sebuah kuk besi di atas tengkuk segala bangsa-bangsa ini untuk melayani Nebukadnezar raja Babilon, dan mereka akan melayaninya. Dan juga aku telah memberikan kepadanya binatang-binatang di padang. Kemudian nabi Yeremia, ayat 15, kemudian nabi Yeremia berkata kepada nabi Hananya, dengarlah sekarang Hananya, Yahweh tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat rakyat ini percaya pada kebohongan. Ayat 16, oleh karena itu beginilah Yahweh berfirman, lihatlah, aku akan menyingkirkan engkau dari muka bumi. Engkau akan mati pada tahun ini, karena engkau telah mengucapkan ketidaksetiaan terhadap Yahweh. Dan nabi Hananya mati pada tahun yang sama, pada bulan yang ketujuh. Saya bacakan sekali lagi.
Saya bacakan sekali lagi Yeremia Yeremia pasal 28 ayat 11 sampai 17. Yeremia pasal 11 berbunyi, dan Hananya berbicara di depan mata seluruh rakyat itu dengan berkata, beginilah Yahweh berfirman, beginilah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babilon, dari tengkuk semua bangsa itu dalam 2 tahun lagi. Dan Nabi Yeremia terus berjalan dalam perjalanannya. Ayat 12. Kemudian firman Yahweh datang kepada Yeremia. Setelah Nabi Hananya mematahkan kuk dari tengkuk Nabi Yeremia dengan berkata, Pergilah dan engkau harus berkata kepada Hananya dengan mengatakan, beginilah Yahweh berfirman, engkau telah mematahkan kuk dari kayu, tetapi engkau akan mendapatkan kuk dari besi sebagai gantinya. Ayat 14, sebab itu, beginilah Yahweh Sefaot Elohim Israel berfirman, aku telah memasang sebuah kuk besi di atas tengkuk segala bangsa ini untuk melayani Nebukadnezar, Raja Babilon. Dan mereka akan melayaninya, dan juga aku telah memberikan kepadanya binatang-binatang di padang. Ayat 15. Kemudian Nabi Yeremia berkata kepada Nabi Hananya, Dengarlah sekarang Hananya, Yahweh tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat rakyat ini percaya pada kebohongan. Ayat 16. Oleh karena itu, beginilah Yahweh berfirman, lihatlah, aku akan menyingkirkan engkau dari muka bumi. Engkau akan mati pada tahun ini, karena engkau telah mengucapkan ketidaksetiaan terhadap Yahweh. Dan Nabi Hananya mati pada tahun yang sama pada bulan yang ketujuh. Itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Saudara-saudara pembacaan kitab suci kita di Yeremia pasal 28 ayat 11 dan 17. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada saat ini, selama 3 tahun datanglah Nabi yang... Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, dia ambil contoh kayu. Jadi Nabi Hananya ini mengambil contoh kayu, dan Nabi Hananya itu menghancurkan kayu tersebut. Dan Nabi Hananya itu bernubuat bahwa Raja Nebukadnezar dan Raja Babel akan dihancurkan dan dikalahkan selama 2 tahun. Tetapi nyatanya itu tidak benar, karena Nabi Hananya itu palsu, saudara-saudara. Sehingga datanglah Nabi yang benar, yaitu Yeremia. Jadi bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara, di sini saya beritahukan sekali lagi bahwa Nabi Hananya itu adalah seorang nabi yang palsu. Dan dia, Nabi Hananya, mengambil kayu dan dia hancurkan. Setelah itu dia bernubuat bahwa Raja Nebukadnezar dan juga Raja Babel itu akan dihancurkan dan dikalahkan selama 2 tahun. Tetapi nubuatnya itu, nubuatan Nabi Hananya itu tidak benar, dan nubuatannya itu palsu dari hasil pikirannya sendiri. Sehingga datanglah Nabi yang benar, yaitu Yeremia. Jadi Nabi yang benar bernubuat itu adalah Yeremia. Dan pada saat itu Yeremia berkata, saya akan bawa, yaitu kuk, atau bukan kayu tetapi besi. Dan bagaimanakah Bapak Yahweh berkata bahwa seluruh dunia akan dikuasai oleh Raja Nebukadnezar, yaitu keras hati, sombong, seperti besi. Maka nubuat Nabi Yeremia itu betul digenapi, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, Nabi Yeremia berkata, saya akan bawa, yaitu kuk, atau bukan kayu, melainkan besi. Dan sebagaimana Bapak Yahweh berkata bahwa seluruh dunia akan dikuasai oleh Raja Nebukadnezar, yaitu keras hati, sombong seperti besi, maka nubuatan Nabi Yeremia tersebut
betul-betul digenapi oleh Bapa Yahweh. Dan Raja Nebukadnezar pada waktu itu menguasai dunia. Dan setelah menguasai dunia, pada waktu itu sampai-sampai dia sombong dan menjatuhkan Bapa Yahweh, saudara-saudara. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, tetapi kita lihat di sini nabi palsu yaitu Nabi Hanaya tidak digenapi nubuatannya, sehingga pada waktu itu bangsa Israel mendengar dan bangsa Israel jadi murtad karena mereka percaya pada Nabi Hanaya. Jadi saudara-saudara, karena akibat dari nubuatan Nabi Hanaya itu yang tidak digenapi, yang palsu, sehingga pada waktu itu bangsa Israel itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Hanaya, dan bangsa Israel mendengarkan sehingga bangsa Israel itu jadi murtad karena mereka percaya pada nubuatan apa yang dikatakan oleh Hanaya, Nabi Hanaya. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara, Nabi Yeremia itu bernubuat kepada Nabi Hanaya bahwa engkau Hanaya bernubuat palsu dan dusta, maka engkau akan mati. Dan saudara-saudara, betul saudara-saudara, sehingga Nabi Hanaya itu mati, saudara-saudara, mati, sehingga Nabi palsu Hanaya itu jadi mati karena melakukan nubuatan yang bukan asalnya dari Bapa Yahweh. Sehingga Nabi Yeremia bernubuat engkau Hanaya bernubuat yang palsu dan dusta, maka engkau akan mati. Dan betul-betul Nabi Hanaya ini mati. Sehingga Nabi Hanaya, saudara-saudara, mendapat upah dari apa yang dia lakukan, yaitu bernubuat yang tidak benar, sehingga mengakibatkan dia mati, saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, Bapa Yahweh menyuruh kita untuk selalu berjaga-jaga, saudara-saudara. Dan kita juga, saudara-saudara, itu harus berjaga-jaga di akhir zaman ini. Karena kita hidup di zaman akhir zaman ini, saudara-saudara. Dan ada itu yang namanya nubuatan yang palsu. Ada juga nubuatan yang benar. Jadi kalau nubuatan yang palsu itu dari manusia dan atas bantuan roh-roh jahat, tetapi nubuatan yang benar itu dari setan. Dari setan, atau nubuatan yang palsu itu adalah hasil dari pemikiran manusia sendiri. Dan itu biasa karena perbuatan roh-roh jahat juga. Tetapi nubuatan yang benar itu asalnya dari Tuhan, dari Bapa Yahweh, dan betul-betul akan terjadi atau terbukti kejadiannya. Cuma memerlukan waktu, saudara-saudara. Hari, tanggal, dan tahunnya kapan nubuatan itu digenapi kita tidak tahu. Hanya Tuhan Bapa Yahweh lah yang tahu, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, nubuatan itu yang dibuat-buat itu supaya orang bahagia dan berbuat dan mengarang-arang sendiri dari hasil pemikiran itu dicampuri atau atas campur tangan roh-roh jahat atau iblis. Dan nubuatan yang dusta, saudara-saudara, yang jahat dan tidak benar itu menyebabkan itu Yesua berkata menyebabkan Yesua Hamasya itu berkata kita lihat buahnya. Jadi kita lihat dari buahnya. Dan
Seperti kita lihat Nabi Yeremia, dari buah kelakuannya, dari kebaikannya, yang selalu melayani Bapa Yahweh dengan jujur dan benar, dengan jujur. Dan Nabi Yeremia itu dengan hancur hati karena mengasihi umat Israel pada waktu itu, sesuai dengan yang dikatakan firman Bapa Yahweh, saudara-saudara. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, juga betapa penting saudara-saudara nubuatan yang dari Bapa Yahweh itu kita sangat perlukan dan sangat butuhkan. Dan nubuatan dari Bapa Yahweh itu, sekali lagi saya mengatakan, nubuatan dari Bapa Yahweh itu pasti digenapi dan akan terjadi cepat atau lambat digenapinya, pasti akan digenapi. Dan saudara-saudara, juga yang perlu kita tahu di sini bahwa nubuatan itu kadang-kadang berlakunya pada hari itu juga. Ada juga nubuatan itu berlakunya besok atau selama satu minggu atau sebulan, setahun atau seterusnya. Dan itu pasti digenapi saudara-saudara, hanya hari, tanggal, bulan dan tahunnya kita tidak tahu. Hanya Bapa Yahweh lah yang tahu. Karena itu saudara-saudara, hasil dari Roh Kudus itu menyampaikan pesan dari Bapa Yahweh apa yang akan terjadi, baik itu yang akan terjadi di rumah tangga kita atau yang akan terjadi di gereja kita atau akan terjadi di negara kita atau di seluruh dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, betapa penting bernubuat itu. Karena itu saudara-saudara, kita harus jujur dan harus mengakui dosa-dosa kita, dan kita betul-betul harus dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Kudus, sehingga apa yang kita sampaikan itu sebelum terjadi, maka Bapa Yahweh memberitahu kita terlebih dahulu apa yang akan terjadi. Karena itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, nubuat asli dari Bapa Yahweh ini biasanya, nubuat asli dari Bapa Yahweh itu biasanya diberikan oleh orang-orang yang dekat kepada Bapa Yahweh dan mencintai Bapa Yahweh, mengasihi Bapa Yahweh, dan orang-orang yang rajin membaca firman Tuhan dan rajin beribadah dan rajin berdoa, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasa Roh Kudus, orang-orang seperti itulah yang akan diberikan nubuatan dari Tuhan atau dari Bapa Yahweh seperti nabi-nabi pada zaman dulu. Kita ambil contohnya Nabi Yeremia. Dan kita juga bisa diberikan nubuat oleh Bapa Yahweh kalau kita mengasihi Bapa Yahweh, dekat kepada Bapa Yahweh, rajin membaca firman Bapa Yahweh dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya saudara-saudara. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, melakukan firman Bapa Yahweh itu dan tunduk kepada bisikan-bisikan Roh Kudus itu, meskipun berbicara tentang dosa atau musibah seperti gempa bumi dan lain-lain, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, betapa penting suara Bapa Yahweh atau pesan Bapa Yahweh yang disampaikan kepada umatnya, yaitu melalui anak-anaknya, anak-anak Bapa Yahweh,
atau hamba-hamba Bapa Yahweh. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan bahwa yang diberikan nubuat itu adalah orang-orang yang tunduk kepada Bapa Yahweh, mengasihi Bapa Yahweh, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Juga orang-orang yang rajin membaca firman Tuhan dan bertobat, melakukan firman Tuhan dan mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa Yahweh dan dekat kepada Bapa Yahweh, rajin membaca firman Tuhan. Orang-orang yang seperti itulah yang diberikan nubuat oleh Bapa Yahweh. Dan di sini Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, di sini saya akan membacakan kitab Yehezkiel, apa yang dikatakan oleh kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Jadi kitab Yehezkiel ayat 37 ayat 1 sampai 14 di sini saya akan membacakannya. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Judulnya di atas adalah Lembah Tulang Kering. Tangan Yahweh ada padaku dan membawaku dalam roh Yahweh dan menempatkan aku di tengah-tengah sebuah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Dan dia membawaku berkeliling melewatinya. Dan lihatlah, ada sesuatu yang sangat banyak di permukaan lembah itu. Dan tampaklah ada banyak tulang-tulang yang kering. Ayat 3, lalu dia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, apakah tulang-tulang ini dapat hidup? Dan aku menjawab, ya Tuhan Yahweh, engkau mengetahuinya. Ayat 4, dan dia berfirman kepadaku, bernubuatlah pada tulang-tulang ini, dan engkau harus mengatakan kepada mereka, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Yahweh. Ayat 5, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, lihatlah, aku akan memberikan roh masuk ke dalammu, dan engkau akan hidup. Ayat 6, aku akan menaruh urat-urat padamu dan akan menumbuhkan daging padamu. Dan aku akan membungkus engkau dengan kulit dan memberikan roh padamu. Dan engkau akan hidup sehingga engkau akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Ayat 7. Demikianlah aku bernubuat seperti yang diperintahkan. Dan sementara aku bernubuat, terdengarlah suara riu. Dan tampaklah ada suatu guncangan dan mendekatlah tulang-tulang itu. Dan tulang-tulang itu tulang dengan tulang. Mendekatlah tulang-tulang itu tulang dengan tulang. Ayat 8. Dan aku memerhatikan dan lihatlah urat-urat dan daging tumbuh dan menyebar pada tulang-tulang itu. Dan kemudian kulit menutupinya dari atas. Tetapi roh belum ada di dalamnya. Ayat 9. Kemudian dia berfirman kepadaku, bernubuatlah kepada roh. Bernubuatlah hai anak manusia, dan engkau harus mengatakan kepada roh itu, firman Tuhan Yahweh, datanglah dari keempat penjuru angin, ya roh, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu supaya mereka hidup, mereka dapat hidup. Ayat 10, lalu aku bernubuat seperti yang telah dia perintahkan kepadaku, dan roh itu masuk ke dalam mereka, dan mereka hidup dan berdiri di atas kakinya. Suatu pasukan yang sangat besar. Ayat 11. Kemudian dia berfirman kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh keluarga Israel. Lihatlah mereka berkata, tulang-tulang kami kering. Dan pengharapan kami musnah. Kami sudah lenyap bagi diri kami sendiri. Ayat 12. Oleh karena itu, bernubuatlah dan engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, lihatlah aku akan membuka kubur-kuburmu dan mengeluarkan engkau dari kubur-kuburmu, hai umatku, dan akan membawa engkau ke tanah Israel. Ayat 13, dan engkau akan mengatai bahwa akulah Yahweh,
ketika aku membuka kubur-kuburmu dan telah mengeluarkan engkau dari kubur-kuburmu, hai umatku. Ayat 14. Dan aku akan menaruh rohku di dalammu dan engkau akan hidup. Dan aku akan menempatkan engkau di negerimu sendiri. Dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Yahweh telah mengatakan dan melakukan firman Yahweh. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, saya bacakan sekali lagi Yehezkiel pasal 37 ayat 1-14. Judulnya di atas adalah Lembah Tulang Kering. Pasal 37 ayat 1-14 berbunyi, tangan Yahweh ada padaku dan membawaku dalam roh Yahweh dan menempatkan aku di tengah sebuah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang, dan dia membawaku berkeliling melewatinya, dan lihatlah ada sesuatu yang sangat banyak di permukaan lembah itu, dan tampaklah ada banyak tulang-tulang yang kering. Lalu dia berfirman kepadaku, hai anak manusia, apakah tulang-tulang ini dapat hidup? Dan aku menjawab, ya Tuhan Yahweh, engkau mengetahuinya. Dan dia berfirman kepadaku, bernubuatlah pada tulang-tulang ini, dan engkau harus mengatakan kepada mereka, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Yahweh. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman, lihatlah, aku akan memberikan roh masuk ke dalammu, dan engkau akan hidup. Aku akan menaruh urat-urat padamu, dan akan menumbuhkan daging padamu. Dan aku akan membungkus engkau dengan kulit, dan memberikan roh padamu. Dan engkau akan hidup, sehingga engkau akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Demikianlah aku bernubuat seperti yang diperintahkan. Dan sementara aku bernubuat, terdengar suara riuh, dan tampaklah ada suatu guncangan, dan mendekatlah tulang-tulang itu, tulang dengan tulang. Dan aku memerhatikan, dan lihatlah urat-urat dan daging tumbuh dan menyebar pada tulang-tulang itu. Dan kemudian kulit menutupinya dari atas, tetapi roh belum ada di dalamnya. Kemudian dia berfirman kepadaku, bernubuatlah kepada roh. Bernubuatlah hai anak manusia, dan engkau harus mengatakan kepada roh-roh itu, firman Tuhan Yahweh, datanglah dari keempat penjuru angin, yaitu roh, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka dapat hidup. Lalu aku bernubuat seperti yang telah dia perintahkan kepadaku, dan roh itu masuk ke dalam mereka, dan mereka hidup dan berdiri di atas kakinya suatu pasukan yang sangat besar. Kemudian dia berfirman kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh keluarga Israel. Lihatlah, mereka berkata, tulang-tulang kami kering, dan pengharapan kami musnah. Kami sudah lenyap bagi diri kami sendiri. Oleh karena itu bernubuatlah, dan engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, lihatlah, aku akan membuka kubur-kuburmu dan mengeluarkan engkau dari kubur-kuburmu, hai umatku, dan akan membawa engkau ke tanah Israel. Dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Yahweh, ketika aku membuka kubur-kuburmu dan telah mengeluarkan engkau dari kubur-kuburmu, hai umatku. Dan aku akan menaruh rohku di dalammu, dan engkau akan hidup. Dan aku akan menempatkan engkau di negerimu sendiri. Dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Yahweh telah mengatakan dan melakukannya, firman Yahweh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, itulah pembacaan kitab suci kita di Yehezkiel pasal 37 ayat 1-14. Dan dari ayat 1-14 ini sebenarnya ada 4 kali Yehezkiel
dari ayat 1 sampai 14 ini, saudara-saudara, sebenarnya ada 4 kali, yaitu Yeskel sebagai hamba Yahweh bernubuat. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, Yeskel ini melihat dan mendengar suara Bapak Yahweh. Dan Yeskel menyampaikan pesan Bapak Yahweh bahwa bangsa Israel pada waktu itu seperti tulang-tulang yang tidak punya daging dan tidak punya urat. Tulang-tulang yang berarakan, bertaburan di mana-mana, sehingga Tuhan Bapa Yahweh memakai atau menyuruh Nabi Yeskel supaya bernubuat. Dan berkata, Bapa Yahweh berkata, "Hai Yeskel, bernubuatlah dan perkatakanlah supaya tulang-tulang itu mempunyai urat dan mempunyai daging, dan bersatu tulang sama tulang yang lain, dan hembuskanlah napas, yaitu angin dari utara, angin dari barat, angin dari selatan, dan angin dari timur, dihembuskanlah dalam nama Bapa Yahweh." Dan maka terjadilah orang yang bernapas, yang mempunyai daging, mempunyai urat, dan mempunyai tulang, dan bernapas dan hidup dan berbicara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, itu berbicara kerohanian bangsa Israel pada waktu itu, saudara-saudara. Jadi ini berbicara tentang kerohanian bangsa Israel pada waktu itu. Dan kemudian Yeskel bernubuat lagi, yaitu supaya kulit menutupi, yaitu urat dan daging. Dan kemudian juga Bapa Yahweh berkata supaya sampaikan lagi napas, supaya memberikan lagi napas, supaya bernapas, yaitu tulang-tulang, daging, dan kulit. Dan napas itu diembuskan sehingga hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, banyak contoh dalam kitab suci kita umat Nasrani betapa penting bernubuat. Dan Nabi Yeskel paling banyak bernubuat di dalam kitab suci, yang terdapat dalam kitab suci. Dan di dalam pelayanan Nabi Yeskel dalam Perjanjian Lama, Nabi Yeskel banyak kali bernubuat. Dan Bapa Yahweh selalu berbicara dalam perumpamaan, saudara-saudara. Jadi banyak sekali bernubuat Nabi Yeskel di dalam Perjanjian Lama itu, banyak sekali bernubuat dan disertai dengan penglihatan, dan yaitu suara dari Bapa Yahweh sendiri. Dan banyak tertulis di dalam kitab suci kita umat Nasrani, seperti yang terdapat di dalam Wahyu, dalam Wahyu juga di dalam pasal 2 dan 3. Bapa Yahweh bernubuat kepada tujuh jemaat yang
yang terdapat di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Dan nubuat ini disampaikan sebagai contoh buat kita di akhir zaman ini, saudara-saudara. Dan seperti nubuat disampaikan sebagai contoh-contoh di sini, saya akan memberitahukan contoh-contoh nubuat yang disampaikan sebagai contoh buat kita di akhir zaman ini. Yang pertama yaitu bagaimana nubuat pesan Tuhan kepada sidang di Efesus. Yang kedua adalah bernubuat kepada sidang di Smyrna. Yang ketiga, Bapak Yahweh juga bernubuat juga kepada hamba-hambanya di Perkanus. Dan yang keempat yaitu nubuat suara Bapak Yahweh kepada sidang di Tiastira. Dan yang kelima adalah sidang Sardis. Di Sardis ada juga pengajaran yang tidak benar. Pakaiannya kotor, artinya berbuat dosa, dan harus mereka berpakaian kudus yaitu putih, dan harus ada pertobatan. Kalau tidak, mereka pun tidak selamat. Dan yang keenam adalah jemaat sidang di Philadelphia. Itulah. Dan yang ketujuh adalah sidang jemaat di Laodikia. Itulah ketujuh contoh. Tujuh jemaat di Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Dan nubuat ini disampaikan sebagai contoh buat kita di akhir zaman ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Itu yang ada tujuh jemaat di Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Dan saya akan jelaskan mulai dari yang pertama, yaitu bagaimana membuat pesan Tuhan kepada sidang di Efesus. Jadi yang pertama, bagaimana membuat pesan Tuhan kepada sidang di Efesus supaya mereka kembali kepada kasih mula-mula, dan mereka masih datang ke gereja, mereka masih setia, tetapi kasih mula-mulanya kurang. Mungkin disebabkan karena masalah pekerjaannya, atau mungkin juga disebabkan karena terlampau sibuk dalam melakukan aktivitasnya setiap hari. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya, sehingga kasih yang mula-mula harus kasih yang mula-mula itu harus, dan kalau tidak kembali kasih mula-mula tersebut, maka kalau tidak kembali kasih yang mula-mula kakidian, artinya keselamatan dipindahkan ke orang lain atau kepada jemaat yang lain. Yang kedua adalah Bapak Yahweh bernubuat kepada sidang Smyrna. Smyrna merasa minder dan merasa tidak ada kuasa, maka Bapak Yahweh menyuruh dia supaya setia, yaitu menderita apa yang akan mereka derita. Karena Bapak Yahweh sudah mempersiapkan mahkota kehidupan kepada mereka. Dan yang ketiga adalah Bapak Yahweh juga bernubuat juga kepada hamba-hambanya, kepada sidang di Kapernaum, supaya di Kapernaum juga tetap ajaran yang benar. Jangan sampai ada ajaran yang
William. Kita tahu, kita tahu William karena disogok. William itu disogok, William itu dikasih duit sehingga dia menyampaikan firman Bapa Yahweh yang tidak benar. Bahkan William juga mau mengutuk Israel, sampai-sampai keledai, binatang-binatang berbicara dan menasihati William supaya jangan dia menyeleweng dan menyampaikan nubuat-nubuat yang tidak benar karena disuap, saudara-saudara. Dan yang keempat adalah nubuat supaya Bapa Yahweh, nubuat suara Bapa Yahweh kepada sidang di Tiatira. Nubuat suara Bapa Yahweh kepada sidang di Tiatira ini, di sana juga ada ajaran yang tidak benar, yaitu ajaran persinaan dan kekejian, kenajisan. Di sana itu ada ajaran yang tidak benar, yaitu persinahan, kenajisan, sehingga Bapa Yahweh berkata harus bertobat. Kalau tidak bertobat akan banyak sakit-sakitan, bahkan diuji terus dan tidak bisa akan mendapatkan keselamatan. Dan yang kelima adalah sidang Sardis. Di Sardis pun ada juga pengajaran yang tidak benar, di mana pakaiannya kotor, artinya mereka berbuat dosa dan harus mereka berpakaian kudus yang berwarna putih, dan harus ada pertobatan. Dan kalau tidak mereka bertobat, mereka pun tidak akan mendapatkan yang namanya keselamatan. Dan yang keenam adalah ada jemaat sidang di Philadelphia. Dan sidang di Philadelphia itu mereka tahu firman Bapa Yahweh sedikit, tetapi mereka melakukan firman tersebut. Itulah sebabnya sidang di Philadelphia itu salah satu sidang contohnya adalah yang dipimpin oleh Roh Bapa Yahweh. Sampai di sini ada kunci Daud, dan kalau sudah dibuka tidak bisa ditutup kembali, dan kalau sudah ditutup iblis tidak bisa membukanya. Dan luar biasa sidang di Philadelphia ini. Dan inilah yang Bapa Yahweh, dan inilah yang Bapa Yahweh maksudkan buat kita di akhir zaman ini, yaitu firman Bapa Yahweh itu harus disertai dengan nubuatan. Artinya yang dipimpin oleh urapan kuasa Roh Kudus. Artinya, jadi biarpun ada ujian, artinya di sini biarpun ada ujian, artinya biarpun ada ujian, ada cobaan, tetapi terus bertahan. Karena ada kuasa Roh Kudus yang lebih besar, yang luar biasa itu. Dan yang terakhir adalah sidang jemaat di Laodikia. Sidang di jemaat di Laodikia. Di Laodikia ini sidang jemaat yang merasa dirinya kaya menurut hal-hal jasmani, tetapi sebenarnya dia miskin rohani. Dia miskin rohani dan dia tidak merasa kuat
dan dia tidak merasa kuasa Bapa Yahweh. Dan dia tidak merasakan kuasa Bapa Yahweh dan tidak merasakan lahir baru. Karena itu Bapa Yahweh menyuruh supaya dia memberi yaitu urapan minyak, yaitu urapan kuasa. Yaitu urapan kuasa Bapa Yahweh. Dan kalau tidak memberi urapan kuasa Bapa Yahweh, dan kalau tidak Bapa Yahweh ajar mereka dan Bapa Yahweh nasihati supaya sungguh-sungguh itu mereka itu bertobat. Dan kalau mereka tidak bertobat, maka mereka juga akan diusir oleh Bapa Yahweh sampai Bapa Yahweh katakan sidang Laodikia diumpamakan. Sidang Laodikia itu diumpamakan seperti panas, panas tidak panas, dingin tidak dingin, dimuntahkan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, jadi karena banyak umat Nasrani pribadinya itu tidak mengalami kuasa Bapa Yahweh, tidak mengalami damai sejahtera, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami pertobatan, tidak mengalami berkat dari Bapa Yahweh, karena hatinya itu tidak dibuka untuk Bapa Yahweh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, karena itu saudara-saudara, izinkanlah Yesus masuk ke dalam hati kita, dan izinkanlah firman Bapa Yahweh atau Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, maka dia Yesus Amasya akan bekerja dalam hidup kita, sehingga yang terlihat jahat, pembunuh, pencuri, suka bohong, suka berkelahi, dan perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan mereka itu semua berubah. Dan meskipun kesalahan dan dosa itu yang dilakukan itu biarpun merah seperti kermisi itu bisa jadi putih seperti salju. Karena saudara-saudara, darah Yesus Amasya memanggil orang yang berdosa. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, jadi Yesus Amasya itu memanggil orang-orang berdosa. Asalkan kita datang mengakui dengan jujur dan merendahkan hati kepada Yesus Amasya, maka dosa kita itu akan diampuni, saudara-saudara. Dan meskipun dosa kita itu merah seperti kermisi, akan jadi putih seperti salju, saudara-saudara. Dan juga Yesus Amasya itu di mana Bapa Yahweh sendiri itu menurunkan atau memberikan Roh Kudus untuk menolong kita. Dan Roh Kudus itu untuk memberkati kita, sehingga kita hidup menjadi berkat bagi orang-orang lain, bahkan jadi pelita di atas gunung. Dan juga kita bisa menjadi garam yang bisa dinikmati oleh orang lain. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, itulah pembacaan firman Tuhan kita di siraman rohani umat Nasrani ini dengan judul Karunia Bernubuat. Jadi salah satu kesembilan karunia yang diberikan Bapa Yahweh kepada kita adalah karunia bernubuat. Jadi ada sembilan karunia Roh Kudus yang diberikan Bapa Yahweh kepada kita. Salah satunya adalah karunia bernubuat. Jadi ada kesembilan karunia yang diberikan Bapa Yahweh kepada kita di dunia fana ini, saudara-saudara. Salah satunya yang telah kita bahas ini yaitu karunia bernubuat.
Di mana karunia, kesembilan karunia itu adalah, yang pertama adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua adalah karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan atau sama dengan marifat atau mimpi. Dan karunia untuk, yang ketiga adalah karunia iman. Yang keempat adalah karunia untuk kesembuhan. Yang kelima adalah karunia mujizat. Yang keenam adalah karunia untuk bernubuat. Dan yang ketujuh adalah karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Dan yang kedelapan adalah karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan yang kesembilan adalah karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Itulah kesembilan karunia yang diberikan Tuhan Bapa Yahweh kepada kita. Dan kita telah membahas karunia yang pertama, yaitu karunia bernubuat. Dan sekian bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Sekian, sampai jumpa lagi. Dan sebelum kita akhiri seraman rohani umat Nasrani ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, saudara-saudara. Bapa Yahweh yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Bapa Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik Sorga atau Samayim, kembali kami Bapa Yahweh berdoa kepadamu. Dan terima kasih hamba mengucapkan Bapa Yahweh, karena Engkau telah memimpin kami mulai dari awal sampai akhir dari seraman rohani umat Nasrani ini. Dan kami berterima kasih Bapa Yahweh atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Dan kami bersuka cita karena Engkau tidak meninggalkan kami sendirian di dunia yang fana ini. Tetapi Engkau Bapa Yahweh menyertai kami di dalam kehidupan kami di dunia fana ini. Dan Engkau telah memberikan Roh Kudus atau Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan kami, di dalam roh-Mu, dan di dalam roh-Mu, di dalam diri kami, sehingga kami mampu, sehingga kami mampu berjalan seturut dengan kehendak Bapa Yahweh. Dan kami juga berterima kasih Bapa Yahweh, dan ajarlah kami untuk selalu berserah diri agar kami tidak menuruti keinginan daging yang tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh, tetapi menuruti keinginan roh-Mu. Bapa Yahweh yang Maha Adil, Maha Arif dan Maha Bijaksana, terima kasih juga kami ucapkan bahwa Bapa Yahweh, dan berkatilah dan sertailah kami semua dimanapun kami berada saat ini. Dan kami berterima kasih juga Bapa atas perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan berkat pertolongan dan pemeliharaan dan kasih karunia Bapa Yahweh melimpah bagi kami semuanya di dalam hidup kami di dunia fana ini. Dan Bapa Yahweh yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Bapa Yahweh, kami juga berikan juga kami Bapa Yahweh kemampuan agar firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini dapat kami pahami dan dapat kami mengerti dengan baik, dan dapat kami lakukan dan terapkan di dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia ini. Dan buat juga Bapa Yahweh
firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini dapat kami terapkan dalam hidup kami di dunia ini, dan buatlah tertanam baik dalam pikiran, di dalam hati dan pikiran kami, firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini, Bapa. Dan Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yesua Amasia, yang dia adalah Mesias, doa kami ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, sekian, sampai jumpa lagi, dan semoga video YouTube Seraman Rohani Umat Nasrani ini menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.